Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Duren Sawit. Namanya Banzai Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Duren Sawit dan sekitar ya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing, ataupun spuring. Nah, atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, kalian langsung datang aja deh. Jangan lupa follow juga Instagramnya di sini. Dari mana tuh mas, awal nama J-Pro itu? Gak bisa yang ini. Halo boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini tuh episode anti kaleng. Aldi ngajak teman ikut Gymkhana Challenge. Nah, kali ini gue udah mengajak salah satu teman gue dan kalian pasti udah tahu deh dia siapa. Setahu gue sih dia habis apa ya? Short escape ya. Jadi kabur dia. Selama pandemi ini dia sempat kabur ke suatu pulau, enggak bisa ditemuin, rahasia banget, tapi sekarang akhirnya dia keluar dari kandang nih. Oke, ini dia. Mas J-Pro. Wah, anjir, gimana Mas? Baik. Gimana kabar lu, Mas? Baik. Aroma-aroma lautnya masih ada nih. Lo lagi sibuk apa Mas sekarang? Sekarang gue lagi nguber konten sih. Nguber konten. Sempet 3 bulan tuh stop. 3 bulan lo di Bali ya full ya? Iya, full. Gila. Lo kenapa kepikiran buat kabur gitu, Mas? Karena keluarga gue sih. Keluarga lo di sana semua? Keluarga gue ada saudara di sana kebetulan. Oh, gitu. Terus jadi kan gue tinggal di apartemen. Nyokap gue biasa lah, orang tua lah. Oh, jadi lebih parno kalau di sini. Parno di sini. Padahal itu pas kejadian itu gue di Bali loh. Oh iya. Yeah. Malah gue mau balik ke Jakarta, saking parnonya. Ini kebalik. Dia dari Jakarta mau ke Bali. Ke sana jadi numpang tempat saudara. Kuliah masih Mas? Kuliah masih. Online. Kuliah online. Baru kelar tadi. Sebenarnya gue pengen ngobrol tentang kuliah online sih. Gimana? Menurut lo efektif enggak sih? Kurang ya. Menurut gue ya. Menurut gue pribadi sih kurang. Kurang efektif. Karena lo sendiri pun juga belajar enggak belajar sebenarnya. Iya, karena gue sendiri pun store muka doang. Gue masuk agak. Lama nih kameramen gue tadi. Dia gitu kuliahnya. Mas, gue pengen kenalin lo sama ini, Mas. Siap. Ini gue penasaran banget nih. Namanya Obri. Namanya siapa? Obri. Obri. Iya, dibacanya dua kali, Mas. Obri. Iya. Obri. Kenapa namanya Obri? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Karena namanya kan sebenarnya Brio. Cuman Brio ini tuh sebenarnya menantang dunia kalau menurut gua. Enggak tahu diri, enggak punya akhlak di mobil. Ya kan? Body kit 1M ditempel di body kit 100 juta. Gila. Taipar. Ya gua enggak tahu sih. Sebenarnya masih kontroversi sih, Mas. Ada beberapa orang yang menilai modifikasi yang gua dan tim bangun ini katanya itu mah richer. Oh, tapi iya. Semaksimal mungkin gua tuh mencoba untuk benar-benar apa yang kita modif, apa yang kita ganti itu benar-benar masih pada fungsinya sih. Dan kepuasan tersendiri juga. Kepuasan sih, tersendiri itu betul. Penting sih modifikasi ya. Nah, ini modif itu yang terpenting adalah kepuasan diri sendiri dulu. Nah, selebihnya sih ya terserah. Iya, serah orang mau nilai apa kan, serah beda-beda. Betul. Karena kita enggak pernah bisa memuaskan semua orang. Susah lah, enggak mungkin bisa. Kapan selesainya? Mas, kita jalan-jalan sore yuk. Boleh, ayo. Jalannya gimana nih? Jalan-jalan sore. Oh, jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Santai aja santai, kok. Enggak ngebut, enggak nyampe 60, okay. Tenang aja. Oh iya, tapi belok-belok. Enggak lah. Oh, enggak. Okay. Ewa, silakan. Oke. Oke. Jonathan Salim. Jonathan Salim. Tapi gue lebih kenal lo dengan J-Pro. Semua orang juga manggil J-Pro. Gitu ya? Dari mana tuh Mas awal nama J-Pro itu? J-Pro, jadi sebelum gue bikin channel otomotif tuh gue punya satu channel yang isinya alay-alay gitu lah. Alay-alay? Iya, kayak prank. Oh, oke. Okay. Tapi yang gak jelas. Jadi, ya asal-asalan lah. Asal jadi cuman, aja, cuman apapun kontennya biar asal ada, jadi. Biar ada title YouTuber aja gitu kata orang. Biar ada title YouTuber. Iya, biar dibilang teman-teman, YouTuber nih. Padahal mah bikin konten juga gak jelas. Oh, kayak gitu. Nama channelnya tuh Jonathan Production. Jonathan Production akhirnya disingkat jadi J-Pro. J-Pro. Jadi pas gua berubah ke konten yang lebih serius, di otomotif ini gua ambil, gua singkat J-Pro Carflow. Karena berhubungan dengan mobil kan. Berarti pada awalnya lu bikin konten pun juga sebenarnya gak niat ya? Awalnya tuh gue bikin konten iseng sebenernya. Iseng. Maksudnya ya lu bikin apa aja gitu. Apa-apa yang bisa lu bikin lo ya lu bikin. Karena gue gak ada kepikiran bisa kayak gini. Dulu waktu gue bikin konten yang masih gue bilang alay itu. Nah itu emang udah gak ada yang lihat sama sekali gitu ibarat kata. Kalau dibilang gak ada, view-nya malah gak ada. Parah deh pokoknya. Bukannya yang kayak gitu-kayak gitu malah happening ya di ini.
Nah mungkin karena gue terlalu alay ya dulu. Oh, oke. Jadi pas gue bikin channel baru pun gue nggak berharap banyak lah, karena gue ngeliat yang channel sebelumnya juga ya udahlah, yang penting senang. Yang penting senang. Nah terus sekarang kan udah lu punya channel otomotif nih mas, apa segala macam. Ini kalau kalau gue sih secara pribadi gue melihatnya berarti lu memulai ini dengan bukan dibilang dengan cara yang salah sih, tapi mungkin lu mulainya dengan hal yang kurang tepat sampai akhirnya lu bisa menemukan di mana sih sebenarnya. Iya benar. Di mana tadi? Gue cari passion gue dong. Ya ya ya. Dari awal coba-coba ngikut-ngikutin konten-konten orang. Sampai akhirnya lo bikin sendiri, create something. Gue mikir, wah otomotif nih gue demen nih. Kebetulan bokap gue juga demen nih. Kenapa gak gue abadikan momen-momen gue ngemudi mobil. Ternyata itu yang jadi konten seriusnya. Oh, sebenarnya sama kayak waktu. Modifikasi sih mas. Singkat cerita, kalau gue kan sekarang kan banyak nih orang yang menilai Richer kan. Kalau menurut gue, Richer itu tuh mungkin dia baru belajar modif. Baru memulai modif. Tapi gak tau kayak gimana, akhirnya dia lakuin aja apa yang dia bisa. Jadi gitu. Dia cuman, oh bisa beli ini ya pasang gak ada konsepnya. Betul, tapi at the end dia pengennya belajar kan. Pengen belajar sampai akhirnya dia proper. Akhirnya dia jadi gitu kan. Jadi bener sih, semua ada progres loh. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang saat ini masih menjadi Richer, jangan berkecil hati. Teruslah belajar, terus apa namanya, terus inovasi ya. Terus, iya inovasi. Inovasi, nyari inspirasi, nah, benar. Lihat konsep. Oke, Astrid! Mana dia sih? Oh di samping. Ini dia, ini mas. Gimana? Siapa sih lu? Mas, jadi sambil kita jalan-jalan sore, sebenarnya ada sedikit challenge sih. Harus apa ini? Ya, coba Astrid boleh dijelasin? Bisa dibuka dashboard. Ininya. Coba di obak-abik. Itu ada benang sama jarum. Benang, jarum mana? Tuh di kanan, di kanan. Nah, itu. Ini ya? Eh, bukan. Ini gede banget. Ya, ada. Oke. Gak mungkin pakai lipstik kan? Gak mungkin. Ini harus masukin gitu. Enggak, dipegang aja dulu mah. Oke. Nah. Terus? Ya udah, nanti sambil jalan-jalan sore sambil dimasukin. Tapi dilipet dulu benangnya. Oh, nggak boleh siap-siap dulu. Ya nggak boleh dong. Siap. Nah. Aduh. Gimana mas? Udah siap jalan-jalan sore? Siap, boleh. Lo baru boleh mulai. Wah, enggak boleh curang. Wah, curang lagi. Dia curang. Enggak boleh, Mas. Gua udah kencang-kencang dulu ya. Aduh. Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa curang? Udah dibuka dulu sama dia. Jalan dong. Oke. Coba. Oke, udah siap? Iya, jalan baru ya. Ntar pas ini nih, pas belokan pertama baru boleh di start ya. Oke, siap. Siap? Siap. Payah nih. Jarum yang gede itu. Hah? Iya yang gede. Woi gimana? Astrid! Woi Astrid! Kan ada satu dong. Lagi challenge-nya. Oh ada lagi, naik level jangan-jangan. Yaudah mas, benangnya kasih dia deh. Gua kata juga apa Astrid, udah challenge ini ga usah dipakai lagi. Terlalu gampang itu. Walaupun agak melipan dikit. Lu pikir yang udah profesional doang kayak Om Andre kan bisa, lu bisa. Berarti emang gampang. Oh, memang. Jangan pakai lagi ya. Okay. Jarumnya gua ganti. Ganti. Pentul. Gue pentul emang ada. Nah. Oke, wah, challenge selanjutnya. Apa ini? Astrid. Challenge pertama gagal ternyata. Buka dashboard lagi lah kalau. Dashboard lagi, oke. Okay. Antoknya bisa dipilih. Pilih nih. Masa lipstick. Iya, boleh itu. Ini aja. Iya. Nanti dulu dong. Oke, sip. Jadi di dalam amplop itu apa Sri? Coba jelasin Sri. Dalamnya ada duit. Nanti dihitung. Harus dihitung duitnya. Iyalah Mas. Kalau misalnya benar hitungannya boleh buat Mas Jepro. Benar ya? Iya. Okay. Tapi kalau misalnya salah, lu masih taruh yang sesuai sebanyak itu di situ. Jangan. Enggak bercanda. Oke. Okay. Kamu jalan siap. Ya. Oke, okay, sip.
tidak terkalahkan. Susah. Belum ya? Terkalahkan. Ayo Mas, kita ngobrol dulu. Aduh, belum. Wuhu. Mabok yang ini. Lu harusnya tadi challenge pertama ini. Biar enggak malu gua. Masa challenge pertama dia berhasil? Berapa Mas yang tadi kehitung? Baru berapa? 200. Baru 200. Kebalik-balik mulu. Baru 200, Mas. Ya, berarti lu harus masukin duit sebanyak itu dong di situ. Gua datang mau bikin konten malah jadi ngeluarin duit gitu. Gimana, Mas? Asik sih. Apa yang asik, Mas? Hah? Ngitung duitnya asik. Pusing. Gua pikir, kan kalau manusia itu kan kalau masalah sama duit nih, matematika lo boleh jeblok deh. Nilai lo boleh jeblok, tapi kalau ngitung duit kenceng kan? Ini ngitung duit pusing. Pusing tuh. Buru pusing tadi masukin jarum tuh. Mata gue udah keburu siwer. Jadi sebenarnya itu emang strategi kita, Mas. Oh gitu. Untuk awalnya kan butuh konsentrasi dahsyat kan. Nah, supaya lo terpaku pada satu titik, makanya kita suruh masukin jarum dulu. Nah. Sebenarnya challenge aslinya ada yang kedua. Oh, yang ini. Iya. Bisa. Aduh, gimana, Mas? Lo kan udah gagal nih. Mm-hmm. Jadi kalau di kita ini kan nama kontennya ini kan anti kaleng. Iya, karena kan kita file KSR jadi anti kaleng. Oh gitu. Gitu. Siap. Masuk terus. Masuk. Iklan terus. Nah, jadi kalau misalnya gagal, Mas, lu harus terima punishment dari kita. Apa tuh? Kok jadi deg-degan? Enggak apa-apa, Mas. Tenang aja pokoknya. Jadi punishment itu adalah oke, okay, boy, kalian boleh komentar di bawah kira-kira punishment apa yang paling cocok buat seorang Jonathan Salim. Atau mungkin yang kalian kenal dengan J-Pro Car Vlog. Coba kalian boleh di komentar di bawah. Kalau dilempar begini udah ngeri nih. Jadi punishment-nya apa, kalian boleh komentar di bawah. Dan pastikan jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Yang serem-serem lah. Jangan yang serem-serem. Tapi kalau misalnya yaudah J-Pro suruh jadi kon, nah itu boleh. Walau. Boleh taruh di kolom komentar. Iya, gak apa deh, gak apa-apa. Mudah-mudahan gue gak kesleo tangannya. Jangan. Tapi pas lagi kesleo, perut gak kena. Gue yang kesleo. Oke, Mas J-Pro. Thank you banget udah mampir. Sampai jumpa. Mas, siap. Lu masih punya utang satu punishment. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi ntar kita tunggu ntar di kita tunggu netizen kira-kira netizen gimana. Suruh lu ngapain ya? Suruh lu ngapain okay. Ya kan. Oke, okay, thank you yang sudah menyaksikan video ini. Gua Aldi Res undur diri dan Mas J-Pro, Jonathan Salim undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.